Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas yang berada di perbatasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Slipi, Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Barat menurunkan personilnya, baik dari unit lantas, Sabara, serta Polwan atau Polisi Wanita. Bagian operasional Kasubag Humas, Wakapolsek, Kanit Lantas Kanit Binmas, Kanit Sabara, beberapa pejabat Polres Metro Jakarta Barat dan Selatan, serta anggota Gegana juga terlihat turun serta dalam mengatur dan memantau arus lalu lintas. Ini merupakan salah satu strategi Polri dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan agar tetap terjaga kenyamanan dan keamanan terutama saat berkendara. Pejabat Pengayom Masyarakat Polri, salam cerberata.